teman-teman pertama-tama buka horizontal type toolnya ya. Kita ke horizontal type tool, di sini saya klik fit on screen dulu. Kita tulis atau teman-teman pilih kata-katanya ya. Saya contohkan dengan level aja ya. Oke, di sini saya coba besar kecilkan. Oke, cukup segini ya. Oke, lalu setelah itu teman-teman bisa duplikat dengan Ctrl J, kita tarik ke atas. Kita tekan T, V-nya kita hapus karena nanti kan dari atas ke bawah ya. Kita kasih spasi dua kali, baru kita Ctrl A, kita seleksi semuanya. Kita beralih, kita coba lihat ke atas ini ya. Ini ada apa itu toggle text orientation. Teman-teman bisa klik dan dia udah jadi ke bawah seperti ini ya. Baru kita sesuaikan dan ini udah jadi. Jadi itu kalau emang dari atas ke bawah, teman-teman blok semua atau seleksi semua hurufnya lalu ditekan toggle orientasi teks tadi ya. Semoga bermanfaat.